Ba-dum-bum. Nih, kuku, bebe. Kuku. Let's go. Ngapain sih nih anak? Seneng banget. Jangan dong, Ade. Ba-dum-bum. Lu mau kemana? Di sana saya labor. Halo. Kita mau kemana, Bubu? Still, labor. Kita mau apa? Kita mau ngapain? Mau visit papa saya. Sama kampung saya, sama friend saya, sama Najib. Mau jalan-jalan atau mau, kita mau jalan-jalan, nggak jalan-jalan ya. Kita mau ketemu keluarga, sama mau business meeting. Jadi perjalanan dari rumah kita yang baru, ke rumah papanya David itu 3 jam naik mobil. Cuacanya jelek, hujan, angin, terus apa lagi ya? Agak pusing sedikit nih, mabok darat. Mabok darat agak pusing sedikit karena tadi nengok-nengok ke belakang. So, how is the progress of the house, Bubu? Hari ini hari keempat ya, day 4, we are in the new house. Hari keempat di rumah. Tukangnya hari ini pasangin lampu-lampu, dia bantuin kita pasang lampu di dalam rumah. Udah ya, only lights, only lamps today. Yeah, it takes so much time. Jadi satu hari tukangnya cuma ngurusin masang lampu doang. Terus kita berangkat jam 3 dari rumah baru. Sekarang kita mau ke Labol. Jadi Labol itu adalah pesisir pantai. Banyak orang-orang dari Pari itu kalau liburan mereka ke Labol. 5 hours by car, 3 hours by train. Oke. 5 jam pakai mobil, 3 jam pakai kereta. Banyak orang-orang dari Pari itu mereka ke Labol untuk holiday. Jadi di sana kayak Bali gitu ya, Bali yang paling panjang di seluruh Eropa. It's a bay. Rencananya kita 2 hari, hari Senin pulang karena masih harus ngurusin tukang lagi. Kita harus pasang buat kitchen, terus copot-copotin pintu rumah, kamar di atas, terus nanti sama dia dicat, kemudian ditaruh doorknobnya. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Bentar. Pegel. Labor, eskublak. Ketiga kalinya kesana rame-rame, udah lebih sering kesana daripada Vic. We're going to meet Papu. Vic udah ngantuk mau bobo. Vic, kuku bebe. Kuku. Bravo. And we're teaching bebe how to count numbers. Ini seatbelt, car seatnya enggak banget nih. Seatbelt paling jelek yang pernah kita punya ini dari mobil rental. Saya mau tidur. Jangan dong. Halo, akhirnya sampai di Airbnb kita. Main bagus, tempatnya lucu. Not bad. Bebe, mau ngapain sih? Ini kamarnya. Ya ampun, tas udah di atas tempat tidur aja lagi. Ada kamar mandi, shower. Kuku sayangku, buat Airbnb cukup lah. Ini bathroom. Ngapain sih nih anak? Seneng banget, jangan dong adek. Hey, no. Lumayan ya. Semi apartment di tengah kota, 5 menit dari rumah papanya David. Karena ada rencana kita di masa yang akan datang akan di rumah di sini, akan tinggal di kota ini. Karena akan ada bisnis project di daerah sini. Ini kamar yang berikutnya. Jadi mainnya di interior aja. Konsep kita gitu sih, gak berlebihan. Yang penting kitchen harus komplit. Ini loh dinding yang aku mau pasang nih. Yang aku mau pasang di kitchen. Eh, anak kecil. Ngegratak aja 3 jam di mobil, capek dia. Car seatnya gak enak lagi yang dapat dari mobil.
car seat dari mobil rental. David sama Kiara lagi pesen dinner, makanan Vietnam. Ini kayak gini-gini tuh, lihat tuh. Detail-detail kecil gini tuh. Nih, lemari yang putih ini. Ini tuh detail. Kalau punya Airbnb tuh harus kayak gini-gini, di pojokan gitu. Nah, aku nih yang di Bali kayaknya masih belum beres. Belum sempat ngurusin. Nih, dindingnya. Terus ada batang kayu gini. Ini kan detail ya, kayak gini-gini. Terus kursi kayak gini, bangku kecil di tengah. Oke sih kalau menurut aku kecil, apartemen di tengah kota. Ini dindingnya kayak nempel deh. Kayaknya, oh enggak ini. Ini apa sih? Oh ini kayak wallpaper, oh ini stiker nih, dindingnya stiker. Ini dia pakai kayu-kayu kayak gini, ditaruh aja gitu kayu. Batang kayu. Aku videoin pas lagi dinner ya. Kita pesen Vietnamese food deket sini, pesen pho dan lain-lain. Capek deh? Capek? Are you tired? Hmm? Une seule. Ok. Eh ben c'est bien. On l'entend. C'est pas grave. Ok. Merci. Merci d'avoir appelé. What time it will be finished? 7:45 still? Ouais. Good morning. Hari ini kita mau jalan-jalan lihat kota San Nazer di daerah sini, mau lihat-lihat apartemen dan situasi kota, park dan lain sebagainya. Ikutin terus. Dadah. Bonjour mon bébé. Bonjour. Dek, salim dek. Apa nih? Salim. Salam papa. Bibi, kalau papa nggak bisa, bisu papa. Bisu papa? Aduh, papa. Kameranya capek nih mondar-mandir. Aduh, I got the label Escoblak. Ih, mantap. You can take a beautiful avenue in a forest if you want. You can take what? A street in a forest. Looks very nice. Ini perumahan orang-orang yang paling kaya di daerah sini. Kayak ala-ala forest gitu. Bagus ya. Second part is nicer. Kayak menteng kali ya kalau di Jakarta. And my school is on the forest just here on the left. Kayak Jakarta tapi Jakarta yang di premium area residential. Up. Look at the house. Oh yeah, wow. Like in Spain. Ah, this one is my favorite. Yeah. This one's so cute. This one is 3 million euro. It's because if you have, you live here means you can afford everything. Bebe, kenapa marah-marah terus? Oh, kasihan, gak enak ya. Kita hari ini pulang ke rumah kita. Urusan hari ini di Labo San Nazer udah mau selesai. Sekarang kita lagi belanja buat snack karena 3 jam. Oke? Okay? Iya, ampun mukanya, Dek. Cuacanya ya kayak begini tuh, lihat tuh. Kok terang banget ya? So windy. Quel coquin celui-là.
Barang pam turut tut turut barang pam turut tut turut barang pam turut tut turut barang pam turut.